Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi Di video ketiga mengenai belajar laravel 9 ini, kita akan coba belajar mengenai soft delete Jadi soft delete ini, ketika kita menghapus data Datanya, kalau kita lihat datanya nggak tampil, tapi sebenarnya data itu bukan kehapus dari database kita Tapi memang nggak, nggak ditampilin aja di, di, di browser kita gitu ya jadi nggak ditampilin aja. Jadi sebenarnya kalau sebelum ada yang namanya konsep ini ya, sebelum adanya konsep ini biasanya saya itu membuat sebuah satu field misalkan ya status hapus. Jadi ketika misalkan e, datanya dihapus, statusnya itu berubah jadi satu misalkan. Nah, jadi ketika saya pengen menampilkan data biasa, saya pakai kondisi select bintang from mahasiswa, where status hapusnya sama dengan 0 misalkan jadi anggap saja status ini uh, tipe datanya enum ya 0 dan 1 kalau 0 itu menampilkan data yang belum dihapus yang 1 menampilkan data yang terhapus nah itu kan kalau dilihat dari segi logikanya atau query nanti kan agak ribet gitu ya maka dari itu di framework yang sekarang yang terbaru sekarang itu ada namanya soft delete jadi datanya nggak kehapus cuman nggak nggak ditampilin aja di sini. Nah kita bisa lakukan recovery dan kita juga bisa e, menghapus data secara permanen. Seperti lainnya kita menghapus data biasa gitu ya. Baik teman-teman, kalau di Laravel 9 itu bagaimana caranya? E, sebenarnya di dokumentasinya itu sangat lengkap sekali ya. Di bagian kita teman-teman bisa cari namanya model gitu. Kemudian kita ambil yang generating model classes. Kemudian Uh, ini saya tutup dulu ya. Kita ambil yang bagian soft delete di sini, soft deleting. nah Kita cukup uh, panggil use ini, kemudian tambahkan use bagian model kita. Jadi, silakan kita copy ya. Kita copy dulu, buka uh, model kita ya, model MS kita. Kemudian kita tambahin di sini, kemudian tambahin use. Ya, soft delete. Nah, gitu ya. Kemudian, timestamp-nya kita harus aktifkan jadi true. Kalau kita aktifkan jadi true, maka ada tiga field yang harus kita tambahkan pada tabel kita. Ya, pertama yaitu field create add, kemudian update add, kemudian delete add. Jadi, silahkan teman-teman alter saja tabelnya itu tipe datanya the time semuanya ya ada create add, update add, delete add jadi ketika kita insert data dia otomatis masuk uh, tanggalnya sesuai dengan tanggal kita menginput data gitu sebagai contoh kalau kita udah aktifkan ya nya jadi kita misalkan saya tambahin datanya misalnya ini tambahin dulu ya datanya saya simpan dulu Oke okay, berhasil. Kalau kita cek database kita maka akan muncul create and dan update add ya. Jadi tanggal gini jam segini datanya dibuat gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nggak sesuai tanggalnya kita bisa aktifkan rubah zona zona time nya ya. Nanti kita coba rubah ya. Kemudian e, untuk update ini gimana? Jadi kalau misalkan kita pengen melakukan update data, misalnya di sini saya lakukan update data ubah lagi namanya. Oke, okay, datanya sudah diupdate, maka update-nya keisi di sini. Nah, jam segini, maka datanya diupdate. Nah, begitu juga untuk yang delete. Jadi kalau ke delete, tanggalnya muncul, tapi tampil datanya nggak muncul. Nah, jadi kalau menurut saya sih kayaknya dia dia akan ngecek berdasarkan dari data delete-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, bagaimana caranya? Kita langsung saja ya teman-teman. Uh, jadi ketika saya hapus ini data, misalnya saya hapus ini data datanya kehapus ya. Tapi sebenarnya datanya nggak kehapus. Cuman tanggalnya ditambahin di sini. Nah, jadi ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan kita pengen restore datanya, ya. Uh, jadi kita akan coba tambahin fitur menampilkan data yang di soft delete tadi, kemudian kita lakukan restore, kemudian kita lakukan Uh, delete permanen. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kita tambahin dulu tombol sini ya. Misalkan masuk ke data.blade.php, kita tambahkan tombol di sini untuk menampilkan data soft delete-nya. Nah gitu ya. di sini misalkan buat data soft, misalkan ya, data soft. Kemudian tampil data soft delete ya anggap saja seperti itu, kemudian tambahin dulu ini route-nya kweb.php kita git aja di sini, kita copy saja yang di atas ini kita ganti dengan data soft di sini nanti kita akan buat function data soft selanjutnya kita buka model eh, maaf controller ya controller kita samain aja di sini untuk yang tampil data, jadi public function data solve. Oke, okay. untuk query-nya teman-teman, kita bisa copy aja ini. Kemudian untuk query-nya, kita bisa menggunakan perintah yang namanya only trace kemudian tambahkan method get nah gitu ya selanjutnya nanti kita buat nama filenya soft data soft untuk data softnya kita samain aja dengan data blade jadi kita buka data blade ini kemudian kita buat new file data soft.blade.php kemudian data dot ini kita copy saja ctrl a kita ctrl c kemudian kita pastikan ke sini di sini saya ubah title nya kemudian untuk tombolnya saya ganti dengan kembali misalkan ya laku kemudian ini saya hapus saja kemudian arahkan ke index selanjutnya untuk aksi nggak usah dulu kita hapus dulu ya tombolnya oke kita jalankan seperti ini kita klik tampil data soft datanya tampil nah ini data yang kita hapus apa namanya yang kita hapus tadi ya jadi name nama telepon dan alamat gimana teman-teman paham ya ini data yang uh, kita yang data yang ada itu kalau misalnya kita hapus kemudian kita klik ini datanya muncul ke sini nah teman-teman Paham ya? Jadi query-nya cukup perintahnya seperti ini. Namanya only trace. Tampilkan data yang yang hanya dihapus saja. Nah, gitu. Untuk delete-nya itu sama, sama aja. Delete seperti ini. Karena dia otomatis kalau misalkan di modeling data yang kita aktifkan tadi use soft delete dan timestamp-nya, timestamp-nya kita jadi kita aktifkan true ketika kita delete datanya nggak kehapus ya cuman data yang ditampilkan saja nggak apa nggak tampil gitu ya data yang tampil di browser kita tuh nggak tampil sebenarnya sebenarnya data itu ada ya di database kita baik teman-teman selanjutnya kita tambahin fitur yaitu namanya restore misalkan oke okay, ya restore anggap saja kita masuk ke data soft blade ya tombolnya seperti biasa ya button tipe button misalkan restore ya kemudian anggap saja kita buat e, sebuah function nantinya restore restore kemudian kita akan ambil nilainya string d mas name oke okay. selanjutnya ini kita ganti dengan restore yakin data data ini di restore misalkan seperti itu Kalau iya, kita bisa arahkan ke window location, kemudian HMAS restore, kemudian plus name. Ini jangan lupa tambahin name karena ada parameter ya, ini terserah aja nama parameternya. Oke ya, teman-teman, returnnya nggak usah, kayak gini aja. Saya pindahin ke atas, oke teman-teman. Ya, Kemudian, saya kalau kita jalankan, ketika klik ini, kalau cancel yang memang ada ya, ketika klik oke, OK, maka dia akan mengarah ke fungsi restore. Oke, selanjutnya kita coba lakukan restore data, namun terlebih dahulu, ya teman-teman, namun terlebih dahulu masuk ke routes nya kita arahkan nanti tambahkan routes gate ini saya buat aja ke bawah ya Kemudian di sini saya buat restore restore ya ada sebuah par parameter name Kemudian kita arahkan nanti function data soft Sudah ya Baik selanjutnya kita masuk ke controller mahasiswa tambahin di sini public function Restore, yang ada sebuah parameter name, anggap seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan query-nya seperti ini, model MAS with stress, kemudian uh, find name restore, ya, restore. Oke, okay, jadi data yang berdasarkan name ini temukan datanya yang sudah kehapus kemudian kita lakukan restore, sudah, kemudian kita return, redirect back, gitu. kita jalankan kembali datanya, project kita, restore, oke, okay. op, kita refresh, kita kembali di sini ya, ntar di bagian rootnya saya ada yang salah ya teman-teman, ini bukan data soft ya tapi restore sebenarnya, oke? Okay kita jalankan kembali tampil data soft kita lakukan soft restore ya oke okay, sudah maka datanya kembali teman-teman kalau kita klik restore kembali oke okay, datanya kembali ke okay, uh, apa kalau kita cek di delete-nya itu delete-nya kok kosong jadi secara logika saya menurut saya ini ya jadi query-nya berdasarkan delete ini pakai where gitu ya tapi kan enggak serumit si yang biasanya biasanya kan kita cek dulu kita update dulu statusnya kemudian, uh, untuk merestore gitu ya kalau ini enggak cukup uh, menggunakan function yang sudah ada pada laravel seperti ini gitu ya with, with trust ya kemudian ada namanya uh, only trust ya oke teman-teman selanjutnya bagaimana kita menghapus secara permanen Oke kembali ke data soft blade. Di sini kita tambahkan sebuah form sama kita kembali masuk ke data dot blade ya. Kita copy saja supaya cepat. Ini kita copy kita pastikan ke sini. Di sini anggap saja force delete misalnya. Nah gitu ya. Kemudian hapus data sama aja di sini berarti saya copy aja ini ya fungsinya nah gitu cuman bedanya adalah itu mengarah ke function force delete nah itu ya teman-teman namun sebelum itu kita masuk ke web nah, delete nya tambahin saya copy ini dulu ya di sini saya arahkan ke force delete sama force delete Oke okay, teman-teman, selanjutnya masuk ke controller mahasiswa Ini saya copy saja Saya dengan force delete Untuk menghapus permanen itu cukup menggunakan perintah seperti ini Model mahasiswa uh, On the trace kita cari yang terhapus Kemudian temukan berdasarkan nim kemudian panggil method force delete gitu teman-teman paham ya sampai di sini kita coba jalankan kembali misalkan saya tambahnya dulu datanya ya Serah datanya kemudian saya simpan kembali ini saya hapus misalkan ya saya hapus datanya nggak tampil saya lihat di data softnya datanya muncul di sini ini kita hapus nih, atau misalkan teman-teman kalau masih ragu data softnya tulisannya kita ganti aja ya, hapus permanen, hapus permanen. Oke, okay, yakin data ini dihapus secara permanen? Oke okay, itu tulisannya ya. Kemudian saya kayak gini, klik, Oke, okay. Force Delete Not Found, berarti bentar di bagian MAS nya force delete not found kalau misalkan kita cek di bagian webnya pastikan di sini ya delete ini roots nya ada yang kurang ya name karena ada parameter setelahnya oke kita lakukan hapus kembali saya hapus lagi ya oke sudah jadi kalau misalkan kita lihat datanya nggak muncul. Kalau kita cek di database, datanya benar-benar terhapus. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Baik, sampai di sini dulu tutorial kita di video uh, ketiga dari Laravel 9. Insyaallah video selanjutnya kita coba integrasikan ke sebuah template di Laravel 9 ini. Kita coba templatenya itu ya umum ya, admin LTE 3. Baik teman-teman, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.